Halo, selamat datang di channel YouTube Raja Motor. Seluruh produk yang kalian lihat di sini bisa didapatkan di toko Raja Motor. Silakan subscribe channel ini dan follow toko Raja Motor di sosial media dan marketplace untuk mendapatkan informasi produk terbaru. Nah, kali ini kita ada kunci disc brake. Nah, kunci disc brake ini biasa ditempatkan di disc brake motor ya. Jadi yang seperti kalian tahu di rem cakram itu yang ada piringannya. Nah, itu namanya disc brake. Nah, lalu ini cara gunanya adalah, cara penggunaannya adalah, nah, di sini packagingnya sangat berkualitas ya, menggunakan tepat. Nah, ini kuncinya. Nah, lalu dibuka. Lalu biasanya di disc brake atau di cakram piringan sepeda motor itu yang di depan itu ada sela-sela berlubang berbentuk bulat. Nah, ini bisa dimasukkan, lalu dimasukkan ke sela-selanya itu yang bolongan itu, lalu dimasukkan saja dan dikunci seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, sudah selesai. Dan apabila kalian ingin menyimpannya di rumah, bisa ditaruh sini agar aman ya. Sudah sini. Nah, itu. Dan ini kuncinya bisa terjaga dengan aman seperti itu. Nah, untuk ukurannya sendiri dia memiliki ukuran, kita ukur dulu ya. Jadi cara menghitung limit ini adalah dari sini ke sini itu dihitung 10 cm, sini 20, sini 30. Lalu kotak-kotak kecil ini dihitung 1 cm. Nah, kita hitung dulu dari panjang kunci di sudut ini dia memiliki ukuran 5 cm. Dan untuk lebarnya dia memiliki ukuran, sebentar, dia memiliki ukuran 5 cm juga. Oke. Dan ini dia memiliki bahan yang kuat ya, dia berwarna orange dan besi seperti itu. Oke, apabila Anda berminat silakan membelinya di Raja Motor.